Selamat datang di channel YouTube Raja Wibawa Karawang dan PPWI. Persatuan Pewarta Warga Indonesia akan membagikan topik berita hari ini. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat! Rup! Tegak! Rup! Laporan pemimpin upacara. Upacara Hari Kemenangan Nasional tanggal 17 Januari 2024. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Upacara Hari Kesadaran Nasional, sebuah wujud pengabdian dan pelayanan Kecamatan Cikampek. Karawang, setiap tanggal 17 setiap bulannya, Kecamatan Cikampek melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional, HKN, di halaman kantor Kecamatan Cikampek yang dipimpin oleh Camat Cikampek Usep Supriyatna. Upacara ini bertujuan untuk memantapkan kualitas pengabdian dan pelayanan kecamatan kepada masyarakat. Sekretaris Camat Cikampek, Nevi Fatimah, memimpin langsung upacara tersebut bertindak selaku inspektur upacara. Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Dalam sambutannya, Sekcam Cikampek menyampaikan amanat Bupati Karawang, Aep Saipuloh, tentang bahaya banjir yang mengakibatkan cuaca ekstrim yang melanda beberapa wilayah Karawang. Capaian indeks SPBE telah mencapai angka 4,38 dengan predikat baik, dan tahun ini Polres Karawang akan bersama-sama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan memberantas knalpot brong. Fokus razia akan dilaksanakan untuk pengguna knalpot brong, penjual, dan pembuat dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak, Rp50 juta. Marilah kita sama-sama tegakkan Perda Kabupaten Karawang nomor 12 tahun 2023 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual, atau menggunakan knalpot racing brong apabila tidak sesuai standar nasional Indonesia tanpa izin. Sekcam Cikampek Nevi Fatimah menambahkan bahwa HKN yang kita laksanakan hari ini sebagai salah satu wujud nyata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita semua sebagai aparatur negara. Hari Kesadaran Nasional ini diharapkan mampu menyadarkan semua warga negara akan pentingnya cinta tanah air, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara bisa rukun, damai, dan saling menghargai, terlebih sebagai ASN dan pelayan masyarakat harus menjalankan tugas sebaik mungkin. Ucap Sekcam Cikampek Nevi Fatimah. Pantauan di lapangan mengindikasikan bahwa upacara HKN kali ini diikuti seluruh staf Kecamatan Cikampek, para kepala desa sekecamatan Cikampek, Kepala Puskesmas, Kepala KUA Kecamatan Cikampek, dan Satlinmas Sekecamatan Cikampek. Dalam upacara HKN yang rutin dilaksanakan setiap bulannya di Kecamatan Cikampek terlihat semangat pengabdian, dan pelayanan yang tinggi dari seluruh aparaturnya. Kita sebagai warga negara juga patut mensyukuri hal ini, karena semakin memperkuat ikatan antara kita sebagai satu bangsa yang saling menghargai dan damai. Mari sama-sama kita sadar akan pentingnya cinta tanah air dan menjalankan tugas kita sebagai ASN dan pelayan masyarakat dengan sebaik-baiknya, pungkas Sekcam Cikampek Nevi Fatimah. Melaporkan, Praja Wibawa Karawang PPWI Group, Tatang Supriyatna.
Akibat dari cuaca ekstrim yang terjadi, salah satunya adalah bencana banjir yang melanda beberapa lokasi di Kabupaten Karawang. Perlu saya sampaikan bahwa langkah-langkah strategis telah kita lakukan bersama dalam menanggulangi bencana banjir yang selalu terjadi, mulai dari pencegahan hingga pada tahap evakuasi. Kami juga telah berkoordinasi dengan BDS agar segera dibuat sejauh yang akan menahan pasan air dari atau reformasi birokrasi Menpan RB. Perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2022 capaian indeks SPBE Kabupaten Karawang masih berada pada angka 3,08 dengan predikat baik. Namun berkat lakukan percepatan dalam kinerja kita, buang semua kekurangan kita pada tahun sebelumnya dan mari kita melangkah bersama dengan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini aku ucapkan terima kasih banyak.